Selamat pagi, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, allow me to introduce myself. My name is Arizona. I will be the moderator for today's webinar. And I'd like to welcome all of you who've joined today to our webinar titled Book Translation for Beginner, presented by Fakultas Bahasa dan Sastra of Wijaya Putra University with our special guest today, Mr. Dono, a professional book translator as well as English lecturer of Majung University. Okay, before we start this session, we will play our national anthem, and there will be also a welcoming speech from our Dean of Fakultas Bahasa dan Sastra, and we will play the audio shortly. And during the national anthem, you are welcome to sing along. Dean of Fakultas Bahasa dan Sastra. Okay. Good morning, everybody. Chief of English Department, Ma'am Yulis, and also distinguished keynote speaker, Mr. Dono. Good morning. And good morning, good ladies morning, and gentlemen. It's good morning, Mr. Dono. It's my great pleasure to welcome all of you in this webinar. Hopefully, this can be useful for all. Kalau boleh saya dalam bahasa Indonesia, kalau saya mengutip dari bukunya Peter Newman, Translations Today,
trend and perspective disebutkan kalau no globalization without translations. Dari sini kita tahu kalau fungsi terjemahan dan juga para penterjemah itu tidak akan lekang oleh waktu seiring dengan penggunaan bahasa multinasional atau multi internasional. So, hopefully para semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan untuk Mr. Dono ada sesi-sesi berikutnya. Tidak ada book translation for beginner, mungkin untuk intermediate level and also untuk advanced learner. Okay, thank you for all. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manny. Thank you for the warm welcome. And I'm also agree with Ma'am Yeni. Hopefully there will be next webinar. Okay, now seperti yang sudah saya sebutkan tadi, webinar kali ini akan berjudul Book Translation for Beginner. And with our keynotes today, Mr. Dono, a professional translator and as well as the lecturer from Macung University. And to know more about him, untuk lebih tahu tentang beliau, I will share about his short biography. Suara kebisik visual bergerak slow motion malam sari kena. Masuk cepat ini nanti. Iya, ini mana mati ke apa ini? Jadi anu di mute ya, semua. Oh ya, apakah ada trouble dengan suaranya? Bisa diketik di chat? Atau untuk video memang belum ada, masih suara. Jadi bisa dilihat di sini. Mungkin akan saya bacakan sedikit. So Mr. Dono had finished had finished his bachelor degree in literature from Sanata Dharma Yogyakarta University, and he continued to Clark University, Manchester, and earned his degree in Master of Arts with master thesis title The Bildungsroman of Indonesia in Pramudia Ananta Tours the Buru Quartet. And now
He's undergoing his doctoral program in State University of Surabaya with the proposal title of From Colonial Education to Nationalism, a study on the birth of nationalistic idea in Pramudia Anantatur's The Buru Tetralogy. So from this, we know that he has strong educational background in literature, so it's no wonder why he chose literature translation as his main professional job. Mr. Donald's professional experience start from 2002 as a translator and interpreter, and then continued to be translator and editor in various publishers like Bentang Budaya, Andi Offset Publisher, Buana Ilmu Populer, it is one of publishers from Gramedia Group, Serambi, Penerbit Baca, and from 2006 until 2009, he was an English teacher and coordinator of TOEFL Language Center Mula Warman University. From 2009 until 2011, he was a teaching assistant at English Department Clark University, Worcester, Manchester. I suppose it is when he was undergoing his master's program. And 2011, he was a lecturer at Mula Warman University. 2012 until now, he's a lecturer in Macung University, Malang. These are his organizational experience, and he has got 3 scholarship programs. And as we can see here, these are his translated and edited books from various publishers. We can see that there are a long list here. He has translated various kind of books from fiction to non-fiction, from child books until motivational books, self-help books, history books. So we can see that he has translated 67 books and it's still ongoing. You can see that here. I will show you the example of the books that he has translated. These are the children book, the fiction novel, self-help, motivational, religion, and autobiography. Yeah, I think that's it. And without further ado, we are ready to welcome Mr. Dono. And oh yeah, I would also like to remind you that you are welcome to ask the questions during the presentation by typing it in the chat. I will take notes, saya akan mencatatnya, and then we will discuss it later in the question and answer session. Baik, Mr. Dono, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mister. Baik. Kabar ya. Saya baik. Terima kasih. Ya, monggo, Pak. Perkenalkan. Untuk perkenalan bisa. Baik. Terima kasih. Terima kasih pertama saya sama Universitas Jaya Putra yang telah mengajak untuk berbincang para pegiat atau juga mungkin sesuatu yang cukup bagus menunjukkan penerjemahan itu masih merupakan bidang menarik
I would like to give my my share of presentation in I thought for us to, but yeah, I, so apakah itu tidak apa Pak moderator? Oh iya Pak, maaf suaranya agak putus-putus. Oh, suaranya agak putus-putus. Apakah sekarang terdengar jelas? Bagaimana Pak? Apakah saya terdengar jelas sekarang? Oh iya, sudah terdengar Pak. Atau masih putus-putus? Oke, sebentar ya. Ya kadang jelas, kadang putus-putus gitu Pak. Oke, baik-baik. Oh gitu ya, iya. baik, saya akan memulai dengan diskusi yang pertama. Mohon diberitahu nanti kalau saya akan iya Pak, sepertinya kembali putus-putus. Mungkin waktu di ya. Di-share jadi putus-putus lagi gitu. Oh baik, sebentar saya akan. Oh baik, sebentar coba. Mungkin saya akan akan sebentar. Oh ini. Halo, baik, baik. Pertama, yang merupakan di pengalaman pribadi, jadi bisa digeneralisasi berapa mungkin akan realisasi bisa baik. Mungkin ada masalah dengan koneksinya.
dari suara langsung. Yes. Ya, maaf, sepertinya ada masalah dengan koneksi dari Pak Dononya. Harap sabar sebentar sambil di refresh lagi. Halo Pak. Halo, iya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik, lebih jelas mohon maaf tadi koneksi saya agak coba pindah settingnya. Jadi mungkin tadi saya terputus koneksi saya. Sehingga saya keluar begitu ya. Baik Pak. Apakah sudah? Sudah Pak, sudah. Hanya videonya ya, belum ya? Iya. Oke, videonya mungkin karena saya perlu di host ya. Oke, diundang sebagai host, bentar. Oke. Baik, Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk masalah teknisnya. Tadi ada sedikit masalah di koneksi kami. Tetapi sekarang sudah lebih bagus. Saya harap lebih jelas. Baik. Yang pertama tadi sedikit disclaimer bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti mungkin merupakan hasil dari pengalaman saya sebagai praktisi. Beberapa memang nanti mungkin bisa digeneralisasi, beberapa mungkin kurang bisa begitu. Tetapi saya harap apa yang akan saya sampaikan nanti bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi penerjemah macam itu. Baik. Saya akan mulai dengan membagikan presentasi saya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk sedikit banyak punya gambaran tentang dunia penerjemahan buku. Kalau boleh tahu, saya mohon feedback dari panitia, apakah share screen saya sudah diterima? Iya, sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sedikit disclaimer juga ya. Clark University, tempat saya belajar itu di Massachusetts, di Amerika Serikat, bukan di Manchester mungkin. Worcester namanya. Baik, saya mulai menggeluti dunia penerjemahan buku mulai dari tahun 2001, 2002, itu saya sudah mulai belajar tentang menerjemahkan di kampus saya. Di Universitas Sanata Dharma. Kemudian setelah saya lulus pada tahun 2003, saya mulai bekerja sebagai penerjemah di beberapa penerbit. Buku sendiri, penerjemahan buku yang saya maksud di sini bukan penerjemahan dalam arti teks, naskah yang tidak diterbitkan. Jadi, buku yang saya maksud adalah seperti didefinisikan oleh Google, written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers. Jadi itu buku yang saya maksud. Kemudian published, diterbitkan oleh penerbit-penerbit. Jadi bukan mungkin kalau Anda membayangkan penerjemahan naskah-naskah, misalnya artikel jurnal atau apa itu punya beberapa hal punya keunikan tersendiri. Baik. Kemudian bagaimana ketika kita ingin belajar menjadi penerjemah buku? Pertama-tama kita perlu belajar tentang tipe-tipe penerjemahan buku.
Jadi buku itu secara garis besar bisa diterjemah atau bisa di apa namanya? Bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama fiksi, dan fiksi sendiri tentu terdiri dari beberapa genre, novel atau naratif, ada romance, history, thriller, dan semacamnya. Kemudian penerjemahan puisi atau kumpulan-kumpulan puisi yang punya persoalan tersendiri. Kemudian mungkin juga ada yang menerjemahkan lagu, lirik lagu, atau lyrical poem juga. Kemudian juga drama ya, atau play. Kemudian non-fiksi itu merujuk pada buku humanities studies, itu ada macam-macam ya. Kemudian ekonomi, business and management, psychology, technical, legal, dan seterusnya. Banyak sekali. Kebetulan saya pernah menerjemahkan baik buku-buku fiksi maupun buku-buku non-fiksi. Dan menerjemahkan buku-buku fiksi maupun non-fiksi punya kekhasan, punya tantangan, punya hal-hal sendiri yang berbeda satu sama lain. Ketika kita menerjemahkan fiksi, yang kita terjemahkan itu bukan hanya kontennya, bukan hanya pesannya, tapi juga style atau gaya dari penulis. Sementara kalau kita mau menerjemahkan karya-karya non-fiksi, mungkin kita lebih fokus pada masalah konten, masalah message, pesan yang kita coba deliver dari penulis ke pembacanya. Begitu. Kemudian bagaimana penerjemahan buku itu berbeda dari penerjemahan non-buku? How book translation differs from non-book translation? Menerjemahkan buku itu kalau saya ibaratkan it's like a marathon. Kita perlu menjaga fokus, kita perlu menjaga energi, kita perlu menjaga mood untuk menyelesaikan penerjemahan buku. Terutama ini disebabkan oleh panjang atau konten dari buku yang memang biasanya lebih komprehensif daripada misalnya artikel-artikel pendek atau mungkin naskah-naskah pendek, semacam itu ya. Buku memerlukan, tadi saya menyebut, energi, membutuhkan konsentrasi, fokus yang lebih dari penerjemahnya. Saya tidak mengatakan bahwa menerjemahkan naskah-naskah pendek, misalnya artikel jurnal itu tidak susah, susah juga. Mungkin punya tantangan tersendiri, tetapi menerjemahkan buku itu saya ibaratkan lebih seperti maraton. Kita tidak bisa langsung di awal sangat bersemangat, tapi kemudian di tengah-tengah kecapean, kehabisan energi. Kita harus bisa memaintain energi kita. Kemudian menerjemahkan buku could be very lonely activity. Could be, tidak harus selalu. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, menerjemahkan buku itu masuk ke dalam teks dan kita bisa menjadi seorang yang sangat kesepian, bukan kesepian dalam arti galau, bukan, tetapi kita kesepian dalam arti ya kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri, menulis pekerjaan yang membutuhkan kita harus cinta dengan kata-kata. We need to love words if we want to be a translator. Itu perbedaan dari menulis buku dan non-buku, atau bukan menulis, menerjemahkan, maaf. Kalau seperti itu, lalu mengapa orang
atau mungkin kita ingin belajar tentang menerjemahkan buku. Saya melihat setidak-tidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, authorship. Yang saya maksud dengan authorship adalah di mana kita sebagai penerjemah itu terlibat di dalam kepenulisan. Di dalam kepenulisan buku itu, di dalam bahasa kita. Buku yang kita terjemahkan tidak akan dibaca atau memiliki audiens yang lebih sedikit di antara kalangan pembaca kita, kalau tidak diterjemahkan. Maka menerjemahkan bisa dilihat sebagai proses atau aktivitas kita ambil bagian, kita berpartisipasi dalam authorship dari buku itu. Maka yang sudah sewajarnya kalau teman-teman nanti menerjemahkan buku, nama teman-teman ikut terlibat atau tertulis di dalam copyright page. Saya akan menunjukkan sedikit misalnya bagaimana ada penghargaan terhadap penerjemah di dalam karya yang diterjemahkannya itu. Misalnya kalau di buku anak-anak yang saya terjemahkan, ini buku yang saya terjemahkan dan diterbitkan oleh TIP ya, itu nama saya ada di halaman depan. Tetapi sebagian besar nama kita itu akan muncul di halaman copyright. Kemudian kita juga akan menjadi pembaca pertama dari buku itu, kurang lebih pembaca dalam arti yang sebagai pembaca pertama kita ingin menceritakan apa yang kita baca itu. Tentu saja tidak kemudian kita membuat interpretasi, penerjemah tidak sampai pada tahap itu. Kemudian kita juga belajar atau mendapat pengetahuan dari buku yang kita terjemahkan. Menerjemahkan itu lebih dari sekedar membaca, teman-teman. Kita ikut di dalam aktivitas atau di dalam diskusi di dalam buku itu. Kalau kita salah memahami, pembaca kita juga kemungkinan akan salah memahami. Yang terakhir, tentu saja ada economic benefit. Menerjemahkan buku, tentu saja kemudian mendapatkan honor misalnya. Meskipun jangan pernah menjadikan penerjemahan buku sebagai ajang untuk atau lahan untuk mencari kekayaan. Biasanya tidak begitu menjanjikan. Lebih banyak orang kalau ingin mencari keuntungan finansial itu menerjemahkan teks-teks yang non buku, teks-teks yang legal, yang pendek-pendek semacam itu atau ikut dengan misalnya agen-agen penerjemahan semacam itu. Saya kadang-kadang bergurau dengan teman-teman penerjemah yang lain tuh mereka itu bisa mendapatkan satu teks yang sama kadang-kadang 5 kali lipat daripada yang saya terjemahkan dari menerjemahkan buku. Dan saya sendiri juga pernah mengalami semacam itu. Tetapi ini lebih passion, lebih partisipasi dalam authorship dan semacamnya itu yang membuat kita tertarik pada book translation. Lalu, bagaimana cara untuk menjadi penerjemah buku? Kalau kita tertarik untuk menjadi penerjemah buku, cara-caranya seperti apa? Tentu saja kita perlu belajar yang disebut sebagai theories and techniques dan mungkin juga strategies of translation. Teman-teman belajar di kampus atau di tempat lain atau membaca-baca buku. Tadi Bu Dekan bicara tentang Paul Newman misalnya atau teoretikus penerjemah. Tentu saja kita perlu belajar tentang hal itu. Tapi ketika kita belajar untuk menjadi penerjemah, kita tidak berhenti pada teori. Kita harus melakukan yang namanya practice translating.
Pakistan sliding itu hanya bisa dilakukan ya dengan melakukan penerjemahan. Sama seperti kita ditanya, bagaimana kita menulis, belajar menulis, mulai dengan menulis. Bagaimana kita belajar menerjemahkan, mulai menerjemahkan. Dan kemudian dengan melatih penerjemahan itu kita membangun atau building a portfolio of translation. Portfolio sangat penting ketika kita nanti ingin menawarkan jasa penerjemahan kita kepada publisher, pada publishing houses. Nah, itu ketika kita ditanya, misalnya ketika kita wawancara, kita ditanya, sudah pernah menerjemahkan buku atau sudah pernah menerjemahkan teks dari portfolio yang kita buat, itulah kita bisa menunjukkan kita memiliki portfolio semacam itu yang bisa kita tunjukkan hasil-hasil terjemahan kita. Lalu sebenarnya teori-teori apa dan teknik-teknik apa yang kita butuhkan, yang minimal kita butuhkan ketika kita ingin belajar menjadi penerjemah buku. Tidak semua teori yang akan kita pelajari ketika kita ingin menjadi penerjemah buku. Yang pertama adalah pemahaman tentang functions of translation. Fungsi-fungsi penerjemahan. Apa saja fungsi-fungsi penerjemahan? Tentu saja itu ya bisa kita pelajari dengan membaca-baca buku teks tentang penerjemahan. Salah satu yang saya pahami dan saya amini ketika saya menerjemahkan adalah bagaimana penerjemahan itu berfungsi menjadi semacam jembatan komunikasi antara penulis, antara writer dan audience or readers. Itu yang saya yang saya amini, dan sebagai jembatan, sebagai penghubung, maka saya harus bisa membawa teks atau membawa pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembacanya dalam bahasa kita. Jembatan tentu saja tidak akan mengambil atau membuat pesan baru. Jembatan akan membawa pesan membawa pesan-pesan dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Itu fungsi penerjemahan harus kita pahami. Kita harus memahami itu. Kemudian selain itu tentu saja linguistic issues in translation. Sebagai penerjemah tentu saja kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tata bahasa, baik dalam bahasa tata bahasa awal atau sumber, bahasa sumber, maupun bahasa tujuan ya, sasaran. Kemudian juga vocabulary yang memadai, kemudian pemahaman tentang tata bahasa sintaks, dalam arti bukan tata bahasa, maksudnya susunan struktur kalimat dan semacamnya, kemudian pragmatics, style, dan seterusnya. Biasanya kalau kita belajar penerjemahan di kampus, penerjemahan, mata kuliah penerjemahan itu berada di semester-semester tengah, tidak di semester awal, karena membutuhkan berbagai pemahaman tentang grammar, vocabulary, syntax, dan semacamnya. Jadi sebagai aplikasi dari pemahaman linguistik tersebut. Selain itu kita juga perlu belajar cultural issues yang berkaitan dengan translation. Misalnya ya cultural sensitivity, kemudian pemahaman tentang hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan, semacam itu ya. Kita perlu sensitif, terutama ketika kita menerjemahkan teks-teks yang sifatnya sosial, teks-teks yang sifatnya kultural, budaya, novel, biasanya akan membutuhkan pemahaman yang cukup baik tentang isu-isu kultural ini. Kemudian juga yang terakhir yang perlu kita pelajari atau perlu kita pahami tentang teori dan dalam kaitannya dengan teori dan teknik translation ini adalah
technological issue in translation. Kita hidup di zaman yang sangat digital sekarang ini. Dan kita perlu melek teknologi. Kita perlu paham bahwa cara lama menerjemahkan mungkin sudah tidak sesuai atau sudah ketinggalan zaman. Maka kita perlu belajar dictionary, terminologi, machine translation, dan semacamnya itu. Dalam penerjemahan buku, khususnya penerjemahan buku yang non-fiksi, itu yang paling penting menurut saya adalah akurasi. Akurasi adalah kesamaan, makna. Jadi kalau tadi saya menyebut di awal, mungkin saya akan mengelaborasi lebih lanjut. Jadi teks itu memiliki yang namanya konten dan form. Ketika kita menerjemahkan, konten itu biasanya yang harus menjadi prioritas utama. Kita perlu membawa kontennya itu, message-nya benar-benar kepada pembaca kita. Itu yang saya sebut sebagai akurasi. Kalau penulis mengatakan A+, maka yang disampaikan atau yang dibaca oleh pembaca kita dalam bahasa yang sudah kita terjemahkan adalah A+ juga. Tidak boleh A atau A-. Itu akurasi. Jadi maknanya, kontennya. Faithfulness itu juga, saya kalau faithfulness itu biasanya lebih pada tata bahasa, pilihan kata, itu ke berkaitan dengan faithfulness, kesetiaan. Jadi kalau kalimatnya aktif, ya harus aktif, misalnya macam itu di terjemahannya, bukan dibolak-balik. Kalau kalimatnya panjang, penuh dengan clause, subclause, ya kita harus membuatnya seperti itu. Tetapi kalau kita menerjemahkan novel, karya fiksi, maka kita juga harus memperhatikan yang namanya style. Style itu formnya tadi, gayanya. Jadi kalau kita menerjemahkan novel atau fiksi, ya atau apalagi puisi, kita harus juga memperhatikan gaya-gaya dalam karya sastra itu. Ini yang membuat penerjemahan karya sastra bisa menjadi lebih menantang daripada penerjemahan karya-karya non-sastra. Kemudian kalau dalam penerjemahan buku, tidak hanya timeliness, tetapi juga sebenarnya disiplinannya itu sangat penting. Dalam arti, ya buku itu kan diterjemahkan dengan tenggat waktu tertentu. Nah ini harus kita harus kita pahami dan kita mencoba mematuhinya. Jangan melewati misalnya semacam itu. Melewati tenggat waktunya. Oke, kemudian yang berkaitan dengan latihan. Tadi kan pertama teori-teori apa saja yang perlu kita pelajari, minimal yang perlu kita pelajari. Dan sekarang ke tahap selanjutnya yaitu practice translating. Mulai dengan menerjemahkan secara gradual, yang sedikit-sedikit dulu. Baik dalam pengertian kepanjangnya maupun dalam pengertian kompleksitas teksnya. Jangan memulai dengan sesuatu yang terlalu susah. Mulai dengan sesuatu yang sederhana kalau menurut saya. Teks-teks mungkin anak-anak itu sedikit lebih sederhana dalam hal vocabulary dan mungkin kompleksitas. Kita mulai dari sana atau teks-teks yang tidak sastrawi, mungkin teks-teks yang non-fiksi, sederhana. Teks-teks manajemen itu lebih mudah daripada teks-teks filsafat misalnya. Mulai dari situ. Ketika kita bisa menerjemahkan teks-teks yang lebih sederhana dan kita mendapat sadaran bahwa kita mencapai sesuatu, sense of accomplishment, itu semacam itu, kita akan lebih terdorong untuk melakukan yang lebih kompleks lagi. Dan yang juga penting menurut saya, ini tidak hanya di dalam menerjemahkan ya,
kita perlu melatihkannya secara reguler, secara teratur dan disiplin. Itu yang bagi saya sangat penting. Ketika saya menerjemahkan, apa gunanya saya menerjemahkan misalnya hari ini 3 halaman lalu besok cuma 1 halaman atau apa, bagi saya lebih senang itu menerjemahkan secara reguler. Saya meluangkan waktu khusus dari jam berapa sampai jam berapa untuk menerjemahkan, dan saya mencoba disiplin begitu. Kemudian kalau bisa, kita bisa juga menerjemahkan dengan bantuan dari teman sejawat yang sama-sama sedang belajar penerjemahan misalnya. Dan ini dimungkinkan. Yang kedua ini, kalau kita memiliki mentor. Nah, mentor ini ya dosen kita, ataupun penerjemah senior yang mungkin bisa membantu kita untuk melihat hasil penerjemahan yang kita lakukan. Kemudian minta masukan dari mereka atas hasil terjemahan kita, diskusi dengan mereka, mungkin kemudian ya belajar tentang hal-hal baru dari mereka. Dan yang terakhir, practice translating with real client. Yang saya maksud dengan real client di sini ya, mungkin kalau kita bisa meminta atau mendapat job penerjemahan dari klien, mungkin teman kita sendiri atau saudara kita sendiri, tetapi ini nanti yang kemudian digunakan sungguh-sungguh oleh orang itu. Ketika hasil terjemahan kita dipahami oleh orang lain dengan baik, nanti orang ya kita akan merasa lebih pede untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan ya, get feedback from client ini sesuatu yang saya pikir cukup jelas ya, straightforward. Sebenarnya kalau kita mau menjadi penerjemah, itu menurut penelitian yang saya lakukan, penerjemah buku tentu saja, itu tidak terlalu banyak kita ini perlu belajar teori. Jadi saya melihat gap antara realitas dan di kelas. Di dalam di kelas, kita itu lebih banyak teori. Di kelas-kelas penerjemahan di kampus itu biasanya lebih banyak teori, padahal seharusnya di dalam realitas kita lebih membutuhkan praktek. Kalau di kelas itu kita lebih memberi tekanan pada aspek kognitif, aspek pemahaman, di realitas kita itu sebenarnya lebih membutuhkan aspek-aspek psikomotorik dan afektif dalam menerjemahkan. Dan ini yang perlu kita, mungkin kalau Anda dosen atau Anda mungkin mahasiswa penerjemahan, sebaiknya diubah kalau menurut saya. Berdasarkan penelitian saya yang saya juga sudah terbitkan, dalam arti saya publish di sebuah jurnal, itu teori itu sebenarnya hanya perlu sekitar 30-40% dari alokasi pembelajaran di kampus. Maaf. Jadi sebagian besar semestinya kita lakukan di dalam praktek, dalam latihan penerjemahan. Mahasiswa perlu didorong terus-menerus. Dan kita pun kalau mau menjadi penerjemah harus belajar terus-menerus untuk menerjemahkan itu. Belajar menerjemahkan ya, bukan belajar teori maksudnya. Yang langkah selanjutnya adalah membangun atau building translation portfolio. Yang saya maksud dengan portfolio adalah ya hasil-hasil penerjemahan kita. Kita perlu berlatih untuk menerjemahkan teks dari beragam bidang. Tidak perlu harus terlalu panjang, tapi yang kalau bisa dari berbagai bidang. Kemudian mulai setelah itu kita menerjemahkan satu bab, a chapter or chapters of a book. Lalu setelah itu tahapan logis selanjutnya adalah translating a complete book, satu buku penuh. Ini yang saya lakukan dengan terhadap mahasiswa translation di kampus saya. Saya minta mereka biasanya untuk latihan itu
menerjemahkan teks-teks yang sederhana dulu, pendek-pendek, lalu setelah itu mulai ke sedikit lebih panjang, chapter dari suatu buku atau novel, kemudian setelah itu sebagai tugas akhir mata kuliah, saya minta mereka menerjemahkan satu buku sejauh mungkin. Beberapa sampai selesai, beberapa tidak. Tetapi bagi saya ini penting untuk membantu mereka membangun translation portfolio. Kemudian membuat PDF dan nah ini kalau nanti pada tahap selanjutnya kita akan menjual portofolio kita pada pihak lain, tentu kita perlu menyiapkannya dalam bentuk PDF atau printed copy. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting ini networking ya, menjual atau ya berjejaring lebih tepatnya, menjual kemampuan kita. Oh, untuk berjejaring ada beberapa cara, saling komplementer ya, ini cara-cara di sini, tetapi bisa juga setelah kita melakukan yang atas, kemudian yang bawah, seterusnya juga bisa. Kita perlu belajar dengan seorang penerjemah yang mungkin sudah cukup berpengalaman. Kalau kita sedang belajar menjadi penerjemah pemula, begitu. Belajar dari mereka, belajar dari pengalaman mereka, mendapatkan masukan dari mereka, dan seterusnya. Kemudian tadi jangan ragu kalau kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Kalau kita mendapat job penerjemahan yang sangat sederhana, mungkin hanya pengumuman, tidak apa-apa. Kita harus terima itu dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita membangun kepercayaan diri sebagai penerjemah. Kemudian build rapport with existing and prospective clients, membangun hubungan yang baik dengan mereka. Biasanya penerbit itu memiliki database penerjemah mereka. Jadi mereka tahu penerjemah A itu bidangnya ini, kekuatannya ini, mungkin juga kekurangannya semacam apa. Ada yang mereka membuat semacam priority translator, kemudian ada yang mungkin non priority translator dan semacamnya. Ada banyak ragam pengklasifikasian penerjemah di penerbit mungkin. Nah, tapi kalau kita membangun relasi yang baik, hubungan yang baik dengan klien, biasanya kalau mereka puas dengan penerjemahan kita, mereka akan kembali ke kita. Biasanya mereka akan menghubungi. Dan jangan ragu-ragu kalau kita misalnya memang membutuhkan pekerjaan atau perlu mencari pekerjaan, hubungi saja mereka. Biasanya mereka akan juga menghargai ketika kita proaktif menghubungi penerbit. Kemudian bergabung dengan grup penerjemah di Indonesia, kita punya Himpunan Penerjemah Indonesia, bisa bergabung dengan sana ya. Sebagai anggota muda dulu, mungkin nanti baru setelah punya portfolio, punya buku yang diterjemahkan, bisa bergabung menjadi anggota penuh, macam itu. Juga bisa bergabung dengan online platform of translation. Banyak ya di kita ini. Translator Cafe dan semacam itu. Saya tidak banyak berkecimpung di situ karena karena bidang penerjemahan buku biasanya tidak perlu bergabung dengan online platform semacam itu. Biasanya kita lebih pada individual personal communication dengan pihak penerbit atau editor dari penerbit tersebut. Ketika Anda menerjemahkan buku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, attitude ya. Attitude itu sikap. Dalam arti, apa sih sikap yang perlu kita tunjukkan ketika kita menerjemahkan? Tadi di bagian awal dari presentasi saya yang cukup panjang ini, saya menyebut tentang sebagai seorang penerjemah itu Anda seperti pelari maraton. Harus punya fokus, punya energi yang cukup,
untuk sendiri, untuk belajar ya, eagerness to learn, juga berpikiran terbuka. Kadang-kadang kita menerjemahkan sesuatu yang kita sendiri tidak setujui kadang-kadang, tapi kan kita hanya menerjemahkan, tidak menulis, maka kita tidak boleh mengubah semacam itu. Kemudian mencintai kata-kata, love what you do, itu jelas loh itu. Dimanapun kita berada, ini yang kita perlu tunjukkan ya. Tapi menjadi benar ketika kita menjadi penerjemah buku, dalam arti menjadi sesuatu yang lebih penting, semakin penting ketika kita menjadi penerjemah buku. Kemudian kita juga perlu punya self-discipline, kita perlu menunjukkan bahwa ketika misalnya kita diberi penugasan penerjemahan, kita mengerjakan dengan baik. Jangan dikira kalau kita menjadi penerjemah buku, apalagi kalau kita menjadi freelancer itu, kita seenaknya sendiri. Tidak juga. Kalau kita misalnya menunggu sampai detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir sebelum tenggat untuk menyelesaikan suatu karya, suatu karya tugas penerjemahan, hasilnya pasti akan terlihat dan ketika editor membaca hasil terjemahan kita, nanti mungkin mereka akan berpikir, aduh, saya perlu melakukan banyak hal terhadap hasil penerjemahan ini, sehingga mungkin di waktu selanjutnya mereka berpikir untuk mengganti penerjemah. Menjadi penerjemah buku itu seperti kita menjaga klien. Kita seperti membuka warung, kurang lebih semacam itu. Kalau mereka puas, kemungkinan besar mereka akan kembali. Dan itu akan menjadi long career, ya, karir yang panjang. Bahkan ketika kita punya karir yang lain, narsuman buku tetap menjadi juga side job semacam itu, tapi yang ya sustaining gitu. Kemudian tadi yang saya sampaikan tentang klien ya, we need to respect contracts and clients ya. Nah, ketika Anda sudah misalnya mendapat buku, penerbit melihat portofolio Anda, mereka terkesan dan mereka kemudian menyerahkan satu buku untuk Anda terjemahkan. Apa yang perlu kita lakukan? Ini yang saya lakukan. Pertama, saya akan membaca review buku itu. Dulu susah sekali, zaman tahun 2003 ketika internet masih belum menjadi barang keseharian seperti sekarang, sangat susah membaca review itu. Buku ini. Sekarang banyak sekali ya, kita bisa tinggal review buku tersebut, baca review buku tersebut di internet. Itu memberi kita informasi yang cukup tentang buku tersebut dan juga tentang pengarangnya. Ada yang mengatakan di buku yang saya dulu pernah baca itu, kita perlu menghubungi penerjemah, atau bukan, menghubungi penulis aslinya. Menurut saya tidak perlu, itu membuang-buang waktu saja. Kadang-kadang mereka juga tidak akan membalas email kita. Jadi ketika buku itu sudah diberikan kepada kita, ya udah, ini buku ini punya pesan, punya form tertentu yang harus saya coba sampaikan kepada pembaca saya, semacam itu. Kemudian determine the mood. Di authorial plane semacam ini, moodnya seperti apa sih buku itu? Apakah buku ini lucu? Apakah buku ini penuh dengan ya suasana hati tertentu yang perlu disampaikan juga, kita pahami semacam itu. Kita harus menempatkan diri kita seperti pengarangnya, kurang lebih semacam itu. Kemudian tidak perlu kita membaca seluruh buku. Menurut saya ada beberapa orang yang mengatakan ketika saya mau menerjemahkan, saya perlu membaca buku itu sampai selesai. Ya kalau buku itu pendek, ya kalau kontrak atau waktu untuk menerjemahkannya panjang dan kita punya banyak waktu. Kalau tidak, menurut saya tidak perlu. Kita asal sudah memiliki gambaran yang cukup lengkap atau ya cukup umum tentang buku yang akan kita terjemahkan, itu sudah menjadi awal yang sudah memadai. Jadi kita tinggal nanti sambil membaca, sambil menerjemahkan. Kemudian have dictionaries handy, Google, wah, Google is almighty ya. Kalau kita tidak menemukan di
kamus Google itu sangat membantu. Dan saya tidak baik saya sendiri maupun kepada mahasiswa saya tidak pernah membuat atau mengharamkan mahasiswa untuk menggunakan Google Translate atau mungkin kamus-kamus online. Gunakan sebisa mungkin. Kita menggunakan semua itu, tapi pada akhirnya kita lah yang menentukan hasil akhir gitu, terjemahan itu. Dan jangan ragu untuk bertanya kepada seorang teman atau teman yang memang lebih baik daripada kita di bidang itu. Saya kadang diskusi dengan teman-teman di bidang manajemen ketika saya menerjemahkan buku-buku manajemen misalnya. Ini yang saya harap terakhir ya. Book translation itu adalah sebuah skill. Itu sebuah ya menerjemahkan itu sebuah skill yang bisa kita latihkan, bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu. Tapi memang kalau kita punya talenta, kita mulai dari tingkat yang sedikit lebih atas. Tapi kalau kita talentanya lebih rendah, jangan kecil hati. Itu sesuatu yang bisa kita latihkan. Termasuk juga networking tadi, itu sesuatu yang bisa kita latihkan. Dan itu merupakan social activity, meskipun saya tadi mengatakan bahwa menerjemahkan buku itu sebuah proses yang lonely, tetapi dalam arti tertentu kita tetap melakukan tindakan-tindakan sosial, aktivitas sosial di situ. Kita berjejaring dengan orang, kita bertanya, kita diskusi dengan editornya, kita diskusi dengan pakar di bidang itu, dan semacamnya. Ya. It is an economic activity, karena ini berkaitan dengan uang, dalam arti kita mendapatkan honor dan semacamnya. Dan tentu saja yang paling juga, yang saya, menurut saya juga sangat penting, ini adalah intellectual activity. Ini sesuatu yang selalu membuat pikiran kita tuh selalu terangsang, selalu terstimulasi untuk belajar bidang-bidang yang kita mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Saya belajar cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan manajemen misalnya, dan ngeri menerjemahkan buku-buku itu. Saya tidak akan membaca buku manajemen sendiri, tentunya tanpa misalnya itu kalau saya tidak diminta menerjemahkan saya tidak belajar tentang karena saya menerjemahkan saya belajar tentang filsafat, saya belajar tentang sejarah, saya belajar tentang Islam misalnya, saya dari tradisi yang berbeda dari menerjemahkan teks-teks itulah saya belajar, saya menerjemahkan novel, saya jadi menikmatinya dan terstimulasi secara intelektual macam itu. Dan ini juga suatu kerja keabadian karena nama kita juga ikut di dalam saya tadi menyebut tentang authorship. Jadi kita itu sebagai penerjemah itu menulis juga. Dan yang terakhir sebenarnya apakah book translation is for you atau is it good for you? Ya silahkan itu dijawab teman-teman nanti sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya bagikan dengan teman-teman bisa sedikit banyak memberi gambaran tentang dunia penerjemahan buku. Dan karena ini memang seperti katakan Ibu Dekan tadi, lebih pada book translation for beginner, jadi lebih pada pengenalan bagaimana ketika kita ingin menjadi penerjemah buku. Sekali lagi saya mohon maaf tadi ketika ada gangguan teknis. Semoga itu tidak terlalu menghambat pemahaman kita, dan tentu saja saya sendiri agak terganggu dari bagian awal ketika mau memberikan presentasi terdistraksi karena gangguan teknis. Saya yakin teman-teman juga seperti itu, tapi semoga kita bisa belajar sesuatu dari yang saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dono atas presentasi yang sangat mencerahkan, karena tidak hanya memberikan cara-cara memulai bagaimana menjadi penerjemah, namun juga step-step cara memulai untuk menerjemahkan buku itu sendiri. Sama-sama, Mbak. Ya, juga mohon maaf tadi sepertinya saya salah menyebutkan kota ya, Pak ya. Manchester, Massachusetts. Ya, MA Massachusetts. Iya, kayaknya perlu belajar geografi lagi ini.
Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, mungkin saya bacakan satu persatu. Karena sepertinya banyak sekali yang tertarik untuk menjadi penerjemah. Yang pertama, please tell us the background story on your first book translated and published. Like, how did you get it? How did you feel? Dan lain-lain. Jadi pengalaman pertamanya bagaimana, Pak? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana pertama kali saya mendapat tugas atau kontrak untuk menerjemahkan buku itu memang sesuatu yang bagi saya sendiri cukup aneh ketika itu, karena saya masih kuliah sebenarnya semester akhir di Sanata Dharma waktu itu, lalu saya sudah mulai berpikir untuk ya bagaimana saya bisa membiayai penulisan skripsi saya waktu itu. Saya mulai dengan membangun portofolio dulu, jadi seperti saya sampaikan di dalam presentasi saya. Di sela-sela waktu saya, biasanya ketika pagi saya masih segar itu, saya menerjemahkan buku novel waktu itu dari Paulo Coelho yang berjudul By the River Pietra, I Sat and Wept, kalau nggak salah. Saya tahu bahwa waktu itu buku-buku Paulo Coelho cukup lumayan booming di pasar dan di antara para pembaca, di antara teman-teman saya minimal. Dan buku ini diterbitkan waktu itu, kalau tidak salah, hak ciptanya dibeli oleh Gramedia. Paulo Coelho hak ciptanya dibeli oleh Gramedia. Tetapi saya tidak peduli, saya waktu itu hanya pokoknya saya mau belajar menerjemahkan, saya menerjemahkan saja. Selesai satu buku dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Lalu saya jilid buku itu, saya print, saya jilid, lalu saya bawa kemana-mana ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya tahu di dunia penerbitan waktu itu di Jogja. Saya tunjukkan hasil terjemahan saya, lalu mereka tidak semua merespon baik, hanya beberapa melirik, beberapa bahkan tidak mudah sama sekali. Tetapi ada satu teman di penerbit Bentang waktu itu yang melihat hasil penerjemahan saya, kemudian meminjam hasil terjemahan tersebut dan membacanya, dan ketika selesai dia mengatakan, "Mas, kayaknya bagus, Mas. Jangan ada sesuatu yang bisa kita yang bisa kita tangkap bagus, nanti jangan saya kasih job ya terjemahan." Saya sangat senang sekali tentu saja. Tetapi yang waktu itu saya terjemahkan pertama, buku pertama yang saya terjemahkan itu bukan buku novel. Padahal saya dulu suka si sastra ya, tapi ya waktu itu kok dia lihat tata bahasa saya waktu itu katanya bagus, pemahamannya mudah dipahami, hasil terjemahnya mudah dipahami, dan dari situ saya diberi teks untuk diterjemahkan. Buku yang saya terjemahkan waktu itu berjudul terlihat ya. Mana ya? Ya, komunisme. Komunisme ya. Komunisme, buku yang saya terjemahkan ini berjudul Komunisme. Ini sejarah, buku sejarah. Ya, dengan sangat senang saya waktu itu menerjemahkan, dan kebetulan karena saya juga selain menerjemahkan, saya sebenarnya suka membaca buku, dan itu yang membuat itu terbantu ketika saya menerjemahkan. Jadi di saya ya. Tadi ya, we need to love words and we need to love what we do. Iya, salah satunya itu paling penting itu. Saya tidak mencari hak cipta atas buku itu. Jadi penerbitlah yang mengurus semuanya, lalu saya sebagai penerjemah itu diberi tugas semacam itu untuk menerjemahkan. Itu ya buku pertama saya yang saya terjemahkan dalam waktu mungkin sekitar 3 bulan. Dan saya memperoleh sesuatu yang sangat saya
bisa banggakan ketika saya menunjukkan itu pada dosen pembimbing skripsi saya, Pak, saya sudah menerjemahkan buku ini. Wah, senang sekali rasanya. Sebagai hadiah. Ya, jadi sebuah perjuangan untuk memulai ya Pak, cuman hasilnya sangat berharga sekali. Betul, betul Mbak. Baik, betul. Jadi semoga terjawab untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, oh ini tentang rate-nya. Is it true that the rate is much lower than the non-book translation? Ya, saya pikir betul. Secara apa namanya, secara nominal finansial yang kita terima memang lebih kecil. Itu tidak hanya saya alami, tapi berdasar pengalaman teman-teman penerjemah buku yang lain juga penerjemah. Jadi kalau kita melihat apa namanya, misalnya rate yang standar rating yang ditetapkan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) itu teks buku itu tidak diatur secara khusus, jadi itu menjadi apa namanya, menjadi bidang yang dibuka untuk dinegosiasikan antara penerjemah dan penerbit. Biasanya itu apa namanya, bisa ya itu tadi, disnegosiasi antara penerjemah dan penerbit. Penerbit biasanya memiliki standar, kemudian menyampaikan kepada penerjemah, kemudian penerjemah mungkin ingin menego harga atau semacam itu, dan kalau tercapai ya sudah, kalau tidak ya tidak, begitu. Tetapi secara umum memang betul. Kalau Anda memang ingin mencari apa namanya, mencari penghidupan dari penerjemahan buku itu bisa, ya, tapi tidak lantas Anda jadi kaya raya, tidak. Seperti ketika Anda misalnya menjadi penerjemah untuk Facebook, untuk Google, untuk misalnya Caterpillar atau perusahaan-perusahaan yang hukum dan semacamnya, beda sekali. Jadi ya penghargaannya berbeda. Ya kalau Anda menerjemahkan untuk apa namanya, untuk Google, mungkin nama Anda tidak akan tertera di Google. Tapi kalau Anda menerjemahkan buku, ya nama Anda ada di buku itu. Ya, ada suatu kebanggaan tersendiri untuk nama tertera di buku yang sudah dipublish seperti itu ya, Pak. Ya, nama saja, Pak. Oke. Okay. Ya, yang ketiga, what do you think about the use of CAT tools in translation, like Traders, WordPress, etc. Apakah Bapak menggunakan tools-tools seperti itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau saya menerjemahkan tuh penerbit untuk buku-buku, biasanya penerbit tidak akan membolehkan kita menggunakan CAT tools. Mereka ingin tetap kita menerjemahkan secara manual buku, ya, saya katakan buku. Apalagi kalau itu dalam bentuk fiction, ya, buku fiksi, novel, puisi, dan semacamnya, mereka tidak mengharapkan itu. Tetapi bukan berarti machine translation atau CAT tools itu tidak dibolehkan atau diharamkan di dalam penerjemahan buku. Ketika kita ingin menerjemahkan teks yang panjang dan kita perlu konsisten, ya kita bisa menggunakan CAT tools semacam itu. Kalau saya sendiri sampai sekarang ini tidak diharapkan oleh penerbit. Jadi penerbit itu di dalam kontraknya, klausanya itu mengatakan saya harus menerjemahkan secara manual. Ya tentu saja saya menggunakan, tadi saya mengatakan Google Translate, di Telegram itu ada Translate ID, ya, itu botnya Telegram itu yang memberikan saran-saran hasil penerjemahan, saya gunakan juga. Tetapi pada akhirnya sebagai penerjemah, saya yang menjadi penentu apakah saya akan menggunakan pilihan kata ini atau pilihan kata itu di dalam hasil terjemahan saya.
Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tools. Ya, baik. Saya juga penasaran ya, Pak. Paling sering menggunakan tools yang mana ini? Kalau untuk penerjemahan buku, saya tidak menggunakan Trados atau WordPress atau yang lainnya ya. Saya menggunakannya ya paling Google Translate atau Translate ID di bot Telegram itu, atau Google gitu, atau kamus-kamus yang online gitu. Baik, Pak, terima kasih. Iya. Baik, lanjut. Ini ada yang sedikit curhat. Kadang saya merasa stuck saat menerjemahkan sehingga terasa lebih sulit pada momen itu dan tidak bisa dipaksa untuk terus menerjemah. Mohon tips dari Pak Dodo ketika hal itu terjadi sehingga bisa lebih lancar atau produktif lagi flow menerjemahkannya. Jadi lancar lagi. Terima kasih. Oke, sama. Kalau menerjemahkan itu kan semacam kerja berpikir ya. Saya tadi mengatakan kita berpartisipasi dalam authorship, kita menulis ulang tentang pesan yang disampaikan oleh orang lain, dan itu tentu saja juga membuat lelah ya. Dan ini memang wajar. Kalau saya sedang stuck ketika menerjemahkan ya, saya biasanya saya berhenti dulu. Di sisi lain saya juga paham tentang yang disebut sebagai disiplin, self-discipline saya sebut tadi. Meskipun saya kadang merasa stuck, saya kadang juga merasa capek itu menerjemahkan, tapi ketika saya punya komitmen yang saya buat di awal hari atau di malam sebelumnya, itu saya biasanya lebih terdorong untuk menerjemahkan, dan saya membuat semacam timeline saya sendiri, saya harus sampai menerjemahkan pada bagian ini by that day misalnya, semacam itu. Dan itu yang harus saya lakukan. Jadi ya kalau stucknya sampai, maksudnya sampai benar-benar tidak bisa, ya sudah berhenti. Tapi kalau stucknya itu lebih pada masalah malas, nah itu kan ada yang namanya malas, ya sudah, saya harus duduk menerjemahkan. Saya minimal sampai pada bagian yang saya rencanakan pada hari itu, saya selesaikan, saya terjemahkan. Atau minimal saya, misalnya saya mau menerjemahkan 1 jam, ya sudah 1 jam itu, meskipun dapatnya cuma misalnya 2 paragraf atau berapa tahun, saya dapat. Gitu. Itu kalau saya mengatakan tips yang saya lakukan ketika saya menerjemahkan. Tapi ya itu, kalau teman-teman atau siapa saja mengalami stuck dalam arti sudah burn out, ya sudah harus berhenti dulu. Berhenti, istirahat, mengambil waktu jeda untuk melakukan hal-hal yang lain, aktivitas-aktivitas fisik mungkin, kemudian nanti kembali. Intinya kita perlu membuat jadwal untuk kita sendiri, dan kita perlu mengikuti jadwal itu dengan disiplin. Begitu, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang sulit sekali jika kita dikejar deadline, tapi tiba-tiba stuck, cuman tidak bisa dipaksakan, tapi tetap harus ada schedule-nya seperti itu. Iya, betul. Apalagi kalau kita berhubungan dengan pihak lain ya. Ketika kita berhubungan dengan pihak luar, penerbit semacam itu, mereka sudah memiliki timeline mereka. Misalnya ketika naskah itu dikirim ke penerjemah, harapan mereka misalnya dalam waktu 2 bulan terjemahan selesai, dalam waktu itu kemudian akan diedit atau disunting, kemudian dalam bulan berikutnya terbit dan semacamnya. Itu kan berkaitan dengan banyak faktor, termasuk faktor pasar dan semacamnya. Dan itu kalau kita misalnya memang tidak mampu, kita harus jujur mengatakan kepada penerbit, saya tidak mampu, saya tidak bisa menyelesaikan pada waktu itu. Kalau diberi waktu, saya akan menyelesaikan. Kalau tidak, ya saya mungkin tidak bisa menerima kerjaan penerjemahan ini. Beberapa kali saya melakukan semacam ini. Dan tidak jarang juga kalau ketika ada hal lain yang lebih urgent, lebih mendesak, saya menegosiasi ulang kontrak. Dalam arti ya waktunya saya minta diperpanjang. Itu harus kita komunikasi yang baik dengan penerbit, dengan editor, itu yang juga harus kita jaga. Oke,
Okay, baik, komunikasi. Ini ada yang tanya nih Pak, minta PPT-nya boleh tidak? Oh silahkan, silahkan. Okay. Boleh dipakai waktunya. Ya baik, nanti kita share ya Pak. Dan dari Kartini Rahmatilloh, untuk penerjemah yang baru memulai, apakah boleh misal menghubungi publisher untuk lowongan penerjemah, ataukah bagaimana caranya untuk bisa menjadi penerjemah di suatu publisher? Kalau kita masih beginner, sangat memulai ya, dalam arti kita belum dikenal, itu ya memang kita harus menghubungi publisher. Tetapi jangan menghubungi dengan tangan kosong, saya mengatakan semacam itu. Hanya dengan niat murni saya mau menjadi penerjemah, bukan. Nah, tapi kalau bisa ya ada berbagai cara ya. Ada salah satu caranya misalnya kalau penerbit itu memang membuka lowongan penerjemah ya kita ikut seleksinya dan sebaik mungkin kita mengerjakan atau lulus dalam seleksi itu. Tapi kalau tidak ada lowongan, tidak ada apa namanya, tidak ada pengumuman tentang lowongan penerjemah atau yang lain, ya kita bisa menghubungi, tetap bisa menghubungi mereka. Tetapi dengan membawa apa yang saya maksud tadi, portfolio. Jadi hasil-hasil penerjemahan kita di masa lalu yang bisa kita tunjukkan. Ini hasil penerjemahan saya. Saya pernah menerjemahkan teks-teks semacam ini teks aslinya, ini teks penerjemahan saya. Saya bisa menjamin bahwa ini adalah hasil terjemahan saya sendiri dan semacamnya. Itu bisa nanti jadi pertimbangan penerbit. Ketika mereka misalnya pada saat itu mungkin kalau mereka tidak sedang membutuhkan penerjemah, mungkin saat lain mereka akan menghubungi kita. Jadi bisa, sangat bisa kita menghubungi publisher, tapi saya katakan tadi, jangan dengan tangan kosong, tapi dengan membawa sesuatu yang bisa kita tunjukkan semacam itu. Ya, bekal yang sangat penting itu, portofolio. Betul. Oke, lanjut dengan pertanyaan dari Eugenia Sekar. Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya fasilitas penerjemahan berbasis teknologi? Apakah menurut Bapak nantinya di masa depan tenaga penerjemah manusia dapat tergantikan oleh teknologi? Dan Eugenia Sekar juga kebetulan mahasiswa sastra Inggris Sanata Dharma. Terima kasih atas presentasinya yang sangat memberi inspirasi. Ya, bagaimana Pak? Oh baik, terima kasih Mbak Eugenia Sekar. Ini tentang fasilitas penerjemahan berbasis teknologi yang tadi mungkin machine translation semacam itu ya, atau juga ya, tools membantu. Teknologi menurut saya bisa saja nanti in the long run bisa mungkin sedikit banyak mengganti peran penerjemah manusia. Khususnya teks-teks yang sifatnya teknis macam itu mungkin bisa lah diterjemahkan. Tetapi kalau ya saya menjawab please saja, kalau teks-teks yang sifatnya berkaitan dengan kemanusiaan dalam arti emosi mungkin mood itu atau permainan kata yang membutuhkan sense of humor misalnya, itu saya kok tidak terlalu yakin bahwa mesin dalam waktu dekat itu bisa menggantikan penerjemah manusia. Apakah kalau di buku juga bisa digantikan oleh penerjemah mesin? Sejauh ini kalau saya diskusi-diskusi atau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman penerjemah dan editor di penerbit itu, mereka belum ada rencana untuk mengganti penerjemah manusia dengan penerjemah mesin. Bahkan ya itu, saya di dalam kontrak-kontrak yang saya terima dari penerbit itu tidak ada atau tidak boleh, justru tidak boleh menggunakan mesin translation, tidak boleh dialihkan ke orang lain. Jadi memang harus saya kerjakan manual begitu. Itu kalau untuk buku ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya teknis, saya pikir memang
akan lebih baik nanti teknologi itu, semakin lama semakin bagus. Saya saya ingat ketika awal-awal saya menjadi penerjemah itu, dulu ada yang menggunakan penerjemahan dari komputer tuh hasilnya ngawur-ngawuran itu. Tapi sekarang kalau saya melihat misalnya kita misalnya menerjemahkan satu kalimat atau satu paragraf dengan menggunakan misalnya Google Translate ataupun yang Translate ID di bot Telegram, itu hasilnya lumayan terbaca gitu. Tapi meskipun di sana sini masih perlu kita poles, tapi itu menunjukkan ada perkembangan di dalam teknologi. Dan saya optimis ke depannya dengan semakin canggihnya artificial intelligence itu, ya nanti mungkin ada beberapa aspek dari penerjemahan itu akan digantikan oleh teknologi. Ada disclaimer di sini ya. Ya, kecuali tadi misalnya teks-teks sastrawi yang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang mungkin untuk teknologi bisa menerjemahkan. Itu Mbak Yujinnya ya, belajarnya rajin. Iya, ada pesan dari alumnus itu. Iya. Oke, ya jadi memang sih sebenarnya juga sedikit curhat karena dengan penggunaan Google Translate banyak yang justru tidak memakai penerjemah, seperti misalnya di jurnal atau untuk menerjemahkan artikel-artikel mereka lebih menggunakan Google Translate yang kemudian dipoles-poles sedikit seperti itu. No. Tapi untuk karya sastra itu tidak bisa ya Pak ya, karena itu kan butuh tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi, human sense. Ya betul, kalau sastra masih belum, mungkin dalam waktu dekat belum. Tapi kalau tadi ada yang menggunakan Google Translate lalu dipoles-poles, nah itu saya mau tahu ya polesnya kayak apa gitu. Saya sendiri kalau di misalnya mengajar mata kuliah penerjemahan itu memang juga mendorong mahasiswa untuk berkenalan dan menggunakan tools, menggunakan atau belajar trado sedikit-sedikit gitu misalnya, itu mereka nanti akan menggunakan, tetapi penentu akhirnya itu tetap mereka. Dan saya tidak mengatakan itu dipoles, tapi ya dibaca kemudian dilihat kemudian dikritisi hasilnya itu seperti apa, dan kemudian hasil akhir dari proses kritis ini nah nanti yang jadi klaim sebagai terjemahan dia. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Bapak Lambang Erwanto, how to translate a scientific or theory book? Is it applying full text or partial or combination? Kalau kita menerjemahkan buku-buku ilmiah, buku-buku teoritis semacam itu, ya kita perlu memfamiliarkan diri kita sendiri dengan bidang tersebut dulu. Saya tadi menyebut tentang bagaimana kita perlu membaca review tentang buku itu, pengarangnya. Kemudian kita bisa juga diskusi dengan orang yang memiliki kepakaran di bidang ilmiah tersebut. Kemudian kita perlu juga mungkin membaca artikel-artikel yang mungkin berkaitan dengan topik yang sedang akan kita terjemahkan. Saya sebenarnya tidak begitu paham ini yang dipertanyakan oleh Pak Lambang ini yang bagian kedua. Is it applying full text or partial or combination? Mungkin Pak. Dan untuk istilah-istilahnya seperti itu Pak, terms. Ya, kalau saya pikir menerjemahkan teori, apalagi buku ilmiah semacam ini, ya kita perlu memfamiliarkan diri kita sendiri dulu dengan bidang tersebut dan menerjemahkannya lebih pada pesannya, saya pikir, daripada pada gayanya, stylenya semacam itu. Kalau buku-buku yang sifatnya non-fiction. Mungkin saya salah, saya tidak begitu paham ini yang Pak. Mungkin Pak Erlambang bisa
sorry, Pak, Pak Lambang bisa menjelaskan sedikit lebih tentang ini ya, tentang full text or partial or combination. Saya kurang begitu paham ini bagian ini. Baik, jadi kita tunggu dulu, mungkin ada penjelasan dari Pak Lambang. Kita lanjut di webinar chatnya, karena ada yang bertanya juga di bagian sini. Oh, untuk ini dari ini, M1, bagaimana common practice atau proses yang biasa ditempuh dari awal mencari lowongan penerjemahan buku, mencari penerbit, sampai buku diterbitkan? Terima kasih. Bisa diulang, Pak? Maaf. Bagaimana common practice atau proses yang biasa ditempuh dari awal mencari lowongan penerjemahan buku, mencari penerbit, sampai buku diterbitkan? Oke. Tadi untuk yang bagian awal ketika kita memulai itu kadang ya itu kita melamar semacam biasa, semacam melamar pekerjaan biasa, tetapi dengan menunjukkan portofolio tadi. Kemudian ketika memang nanti ada buku itu akan diterbitkan, biasanya penerjemah tidak akan direpotkan soal urusan misalnya copyright, hak cipta. Penerbit biasanya sudah mengurusnya, kecuali kalau kita sebagai penerjemah itu memang membeli hak ciptanya lalu kita tawarkan kepada penerbit, itu ada proses yang lain. Tetapi banyakkan yang saya lakukan itu penerbit membeli hak ciptanya lalu meminta kita untuk menerjemahkan. Dan ketika nanti proses-proses selanjutnya itu biasanya sudah di tangan penerbit, tidak dikendali penerjemah lagi. Ketika kita sudah menjadi penerjemah di suatu penerbit, biasanya penerbit akan mendata kita, memiliki database kita, kemudian nanti ketika mereka ada teks, biasanya mereka akan menghubungi kita, Mas mau atau Mbak maukah menerjemahkan buku ini? Ini bukunya gini-gini-gini, kurang lebih waktunya seperti ini, misalnya sampai tanggal waktunya. Nah, kita tinggal menghitung-hitung kita sendiri, kemudian kita mengatakan ya atau tidak. Bisa juga tadi ketika misalnya kita memang memiliki ketertarikan di satu bidang keilmuan misalnya, ya kita menghubungi penerbit yang memiliki divisi atau concern di bidang itu, misalnya manajemen atau bidang sejarah atau apa. Penerbit itu kan juga punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi itu perlu kita pahami juga. Mereka akan menghubungi kita biasanya kalau mereka membutuhkan penerjemah ketika kita sudah masuk database mereka ya. Tapi kalau sebelum kita masuk database mereka ya kita perlu memperkenalkan diri kita. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Oke, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, Henny Merizawati, apakah Bapak punya tips menerjemahkan bahasa sastra yang menggunakan bahasa yang non-literal? Misal menggunakan majas atau kalimat pengandaian atau menggunakan flowery words. Ya ini susah ini sepertinya. Ya, kalau penerjemahan sastra itu memang suatu yang membutuhkan lebih dari kita. Tadi saya menyebut tentang teks itu ada yang ada dua bagian komponen terutama yaitu konten dan form. Nah, kalau kita menerjemahkan teks-teks non-fiction, kebanyakan fokus kita, saya mengatakan fokus itu artinya yang menjadi perhatian utama, bukan kemudian meninggalkan yang lain, tetapi fokus utama kita adalah pada konten, pada message. Jadi pesannya sampai akurat, kemudian faithful, setia pada teks aslinya semacam apa itu kalau non-fiction. Tetapi kalau kita menerjemahkan sastra, fiction, itu memang kita juga harus mempertimbangkan aspek formnya, bentuknya, stylenya termasuk di dalamnya, bahasanya, gaya bahasanya. Mungkin ada majas yang harus kita pikirkan. Ada nggak ya equivalence-nya dalam bahasa Indonesia. Kalau majas dalam bahasa Inggris, ada nggak majas juga terjemahan yang majas yang punya arti yang equivalent, yang setara dengan majas dalam bahasa Inggris tersebut.
itu memang menjadi pergulatan terus menerus penerjemahan sastra. Berpikirnya panjang di situ, bisa lama juga, bisa jadi kita menemukan, bisa jadi juga tidak. Tapi ketika kita menerjemahkan karya sastra, kita juga harus sadar tidak mungkin ada yang namanya semua bidak, semua nuance itu bisa tersampaikan. Kita harus kadang-kadang memilih. Kita lebih memilih mengedepankan maknanya sampai atau dengan sedikit kompromi gaya, atau kita mau gayanya dipertahankan tapi kemudian maknanya berbeda. Nah, ini yang harus kita pilihan-pilihan dari penerjemah itu seperti itu. Biasanya penerjemah sastrawi, penerjemah novel semacam itu, dia sendiri juga harus menjadi seorang yang memang gemar menulis fiksi. Jadi tidak sembarang orang kalau saya mengatakan kalau menerjemahkan sastra itu. Bahkan penulis-penulis sastrawan itulah yang biasanya kemudian menjadi penerjemah sastra. Saya mengenal misalnya dulu almarhum Pak Bagdi Sumanto di Jogja, kemudian sekarang ada Mas Anton Kurnia, ada Mas Eka Kurniawan juga, itu mereka memang sastrawan dan kemudian menjadi penerjemah sastra juga. Mereka memiliki kepekaan bahasa yang tidak dimiliki mungkin oleh penerjemah non-fiksi, banyak non-fiksi. Pengalaman saya sendiri, saya menerjemahkan beberapa novel dan itu membutuhkan proses lumayan lebih panjang daripada penerjemah non-fiksi semacam itu. Jadi ya, yang saya katakan panjang di sini karena saya harus memikirkan tentang formnya tadi, bagaimana saya perlu mempertahankan misalnya majasnya, saya perlu mempertahankan metaforanya, saya perlu mempertahankan maknanya juga. Itu kan tarik menarik yang harus kita coba selesaikan, negosiasi kalau kita menerjemahkan sastra, yang tidak kita temukan ketika kita menerjemahkan non-fiksi. Begitu. Baik, jadi perlu proses dan kepekaan bahasa untuk mempertahankan estetika dari karya sastra itu, Pak. Dan memang menarik juga karena kadang ada karya sastra yang lebih kepada humor dengan menggunakan wordplay, itu yang tadinya lucu diterjemahkan jadi nggak lucu. Itu bagaimana cara mengakalinya? Begitu pasti. Ya, ada yang semacam itu, yang hilang namanya. Ya itu, sense of humor kita kadang-kadang beda dengan sense of humornya masyarakat, perlu tahu, dan ya apa yang lucu bagi kita bisa jadi tidak lucu bagi mereka atau sebaliknya ya. Dan ya itu pemecahannya biasanya kasus per kasus, dalam arti ya ketika kita mengalami kasus seperti ini ya kita menggunakan penyelesaian sendiri semacam itu. Ada juga bagian-bagian yang loss of translation tuh hilang dalam penerjemahan, ya, harus kita sadari ketika kita menerjemahkan. Dan ketika kita mau menerbitkan buku itu sebenarnya prosesnya kan ada yang namanya editor. Nah, editor itulah nanti yang kemudian mungkin bisa menghaluskan hasil terjemahan yang mungkin sedikit melenceng dari teks aslinya semacam itu. Ya, bagi penerjemah sastra misalnya harus ya, banyak budaya ya, semacam itu. Maaf Pak, ini suaranya kembali putus-putus lagi. Oh iya. Sampai di bagian apa yang saya putus-putus?
Oh iya, masih masuk. Jadi editor juga berperan dalam mempolesnya. Sampai di situ. Iya, betul. Editor yang di penerbit itu akan membantu memoles hasil terjemahan kita yang mungkin melenceng. Terjemah kita perlu perlu banyak baca. Kalau kita, terutama kalau kita membaca atau menerjemahkan teks-teks sastra, harus bacaan kita harus luas, kemudian kita juga harus bergaul dengan orang dari beragam latar belakang, ya khususnya budaya yang dari teks yang akan kita terjemahkan itu. Namun pada akhirnya kita perlu sadar akan ada bagian yang namanya hilang, ya bagian lost translation. Nah itu ya sudah, memang kita harus pahami itu, karena nggak bisa kita menerjemahkan bagian itu. Kadang-kadang ya kita beri catatan kaki kalau kita memang mau, tapi jadi hilang lucunya. Kalau lucuan kan hilang, Mbak, kalau dikasih catatan kaki pada penjelasannya gitu ya. Iya. Halo? Iya, Pak. Iya, jadi memang sepertinya ini butuh suatu pembahasan sendiri. Iya. Oke, ada lagi satu pertanyaan. Bagaimanakah metode pembelajaran yang tepat di kelas untuk mahasiswa dalam melakukan praktek penerjemahan? Ini dari Bu Rahmanti. Baik, ini yang coba saya juga teliti ketika saya melakukan penelitian penerjemahan. Kebetulan 2-3 tahun yang lalu saya di Dana Wediti untuk melakukan penelitian penerjemahan itu, dan untuk praktik penerjemahan tadi saya menemukan bahwa seharusnya itu menjadi prioritas dalam pembelajaran penerjemahan. Jadi sekitar 70% itu mestinya praktek. Nah, bagaimana praktek itu dilakukan? Nah, itu yang memang yang juga saya coba analisis atau coba saya teliti dalam penelitian itu. Salah satunya itu adalah praktek itu mesti berjenjang, dalam arti gradual. Ada yang teks-teks yang sederhana, kemudian meningkat kompleksitasnya, kosakatanya bertambah dan semacamnya. Kemudian teksnya juga perlu beragam, dalam arti dari beragam bidang keilmuan, baik yang sifatnya teknis maupun nanti ke sifat-sifat yang sosial, bisnis dan semacamnya. Sehingga semua mahasiswa punya pengalaman menerjemahkan teks-teks tersebut, dan mereka bisa mencari tahu, oh, saya ternyata lebih suka menerjemahkan misalnya teks-teks sosial. Mahasiswa lain mungkin akan menemukan, oh, saya lebih suka menerjemahkan teks-teks yang sifatnya teknis atau legal atau apa. Atau mungkin beberapa menemukan teks sastrawi lebih bagus buat mereka, lebih cocok. Semacam itu. Lalu metodenya sendiri bisa individual assignment, kemudian ada review di kelas bersama-sama, ataupun mungkin peer review tadi. Teks-teks bagian awal biasanya saya lakukan secara individual. Jadi mahasiswa masing-masing melakukan praktik penerjemahan, lalu kami diskusikan semacam itu. Di level yang lebih atas nanti biasanya saya tidak akan membuat ketika teksnya lebih panjang, ya, karena nanti kalau saya harus memeriksa satu-satu pasti habis waktunya. Maka saya biasanya membuat mereka dalam kelompok kecil, ya, sekitar 2-3 orang menerjemahkan satu teks yang lebih panjang. Kemudian mereka mempresentasikan hasil terjemahan itu. Dan ketika mempresentasikan hasil penerjemahan, mereka juga mempresentasikan proses bagaimana mereka sampai kepada hasil penerjemahan itu. Itu memberi semacam pandangan retrospektif terhadap mereka sendiri. Proses penerjemahan mereka perlu tahu, teman-teman perlu tahu ketika menerjemahkan ini, kok sampai pada bagian ini, kenapa? Semacam itu. Kemudian ada diskusi. Di bagian yang biasanya ketika saya sudah memutuskan bahwa saya lebih suka menerjemahkan teks apa gitu, saya kemudian mendorong mereka untuk bidang tersebut.
untuk menerjemahkan teks yang lebih panjang dengan harapan ya nanti portofolio mereka akan lebih beragam, lebih substansial semacam itu. Jadi karena prakteknya lebih banyak, 70% 60-70% dari alokasi waktu selama satu semester, biasanya cukup banyak bidang yang bisa dilatihkan dalam praktek penerjemahan. Begitu. Ya, baik, Pak. Oke. Jadi kita juga untuk pengajar juga menyiapkan portofolio bagi mahasiswanya. Betul, betul. Kita perlu memiliki portofolio soal kurang lebih gitu. Iya. Oke, dari chat sudah. Di sini ada juga yang bertanya dari YouTube, Pak. Oh iya. Mohon izin bertanya Bapak Donald Sunardi dari Husnul Wafa Universitas Pancamarga Probolinggo. Apakah memang harus dapat izin dari penulis kalau mau menerjemahkan buku tersebut? Biasanya urusan meminta izin termasuk meminta atau membeli hak cipta itu menjadi urusan dari penerbit. Penerbitnya. Biasanya, tetapi tidak selalu. Ada yang penerjemah ketika mereka mendapat buku dalam bahasa Inggris misalnya, mereka tertarik untuk menerjemahkan lalu mereka menghubungi penulis dan semacamnya. Nah, itu bisa saja. Tetapi itu kalau kita mau mempublikasikannya ya, Mbak ya. Ketika kita mau mempublikasikan hasil penerjemahan kita harus memiliki izin, baik kita mencarinya sendiri atau penerbit yang mencarinya. Nah, tapi kalau ini hanya untuk latihan, untuk mengisi portofolio tadi, oh tidak perlu sama sekali. Jadi ya kita latihan saja untuk gunakan saja. Oh ya, baik. Kemudian dari Raifa Arfia, ini sepertinya sudah Bapak jelaskan. How did you start your translation career? Tadi sepertinya sudah ya Pak ya dari awal. Ya sudah. Ya mungkin bisa kita skip. Kemudian, is there any recommended software or dictionary for doing translation selain Google Translate tadi atau yang dari Telegram? Ya, dictionary online tuh banyak yang sangat berguna ya, semacam Webster's, kemudian teks-teks yang khususnya yang berkaitan dengan ya teks-teks zaman sekarang, urban dictionary itu sangat penting kan itu. Intinya Google punya segalanya lah kalau kita mau mencari sumber-sumber sudah tidak ada masalah kita sumber-sumber informasi, sumber-sumber referensi itu berlimpah sekarang Mbak. Kalau saya menggunakan Telegram chat itu karena masalah praktisnya saja. Jadi Telegram itu sangat ringan bagi saya dan enak gitu, terjemahan cepat dan lumayan bagus juga bersaing dengan Google Translate. Begitu. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ini ada kelanjutan sedikit dari Pak Lambang yang tadi. Partial or full text is the technique of translating in translation theory. Oh, iya. Jadi, ya kalau kita mau menerjemahkan scientific atau theory books, kembali ke sana, saya pikir ya sebagusnya kalau kita bisa menggunakan teknik yang full text itu ya. Sebagusnya semacam itu. Tapi ya kalau ada beberapa bagian yang kita baru menggunakan partial ya bisa saja juga. Kalau sebisa mungkin saya pikir ya full text tekniknya. Tapi kalau tidak ya partial mungkin masih bisa juga. Oke, masih bisa. Itu, ya, baik, Pak. Ini terakhir nih, Pak, karena waktunya juga sudah mepet. Pak, saya mau tanya apa saja tips buat menerjemahkan teks bahasa Inggris hukum ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami? Kalau hukum itu punya, dan tidak hanya hukum ya, tapi bidang-bidang lain itu punya semacam istilah-istilah yang khusus mereka ya, yang bidang-bidang itu. Dan kalau hukum mau menerjemahkan teks hukum ke bahasa Indonesia ya seperti di
bidang lain, kita perlu memfamiliarisasikan diri kita sendiri dengan bidang tersebut. Kalau saya mengatakan baca banyak literatur yang berkaitan dengan legal, ya, bahasa legal. Kemudian jangan sungkan untuk berdiskusi dengan atau bertanya kepada orang hukum itu sendiri. Ini maksudnya apa sih istilah ini? Apa? Dan bahasa hukum itu kan sebisa mungkin menghindari bias, ya. Sebisa mungkin menghindari multitafsiran. Gitu. Jadi ya biasanya lumayan faithful antara teks asli dengan teks terjemahan itu faithful. Maksudnya tidak kita membuat semacam gaya bahasa sendiri atau tata bahasa sendiri dalam arti, ya, sesuai dengan teks aslinya. Kalau teks aslinya ada repetisi, ya kita harus menggunakan repetisi atau pengulangan yang sama di dalam penerjemahan kita. Baik, seperti gitu, itu. Terima kasih Pak Jimmy Kromiko yang sudah bertanya. Jadi memang penerjemah pun juga terbagi-bagi, Pak. Ada penerjemah hukum sendiri, penerjemah khusus sastra sendiri, dan ilmunya juga cukup berbeda, ya Pak. Betul. Kalau di bagian awal kita sedang belajar, itu kita perlu melatih semuanya, saya pikir. Kita perlu melatih semua bidang, tetapi kemudian kita bisa mengetahui bagian mana yang kita, atau bidang mana yang kita merasa paling at home, paling merasa bisa, kita merasa paling punya passion. Nah, itu yang kemudian kita bisa tarik, lalu kita bisa jadikan bidang kepakaran kita di situ. Ada beberapa hal yang memang sangat sangat spesifik kepada bidang-bidang itu, tetapi juga ada beberapa aspek yang berlaku baik di penerjemahan hukum, penerjemahan teknis, penerjemahan non-fiksi yang lain, atau mungkin ya fiksi. Ada hal-hal yang tetap berlaku di semuanya itu. Misalnya tadi soal eagerness to learn itu, dan love words itu, saya pikir di semuanya perlu kita miliki sikap-sikap semacam itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali, karena sebenarnya saya sendiri kurang untuk mendengar lebih banyak ilmu dari Pak Dono. Oh, iya, Mbak. Oke, saya juga ingin menyampaikan ini banyak ucapan terima kasih dari peserta. Sangat inspiring katanya. Amazing. Sangat bermanfaat. Dan lain-lain. Terima kasih, awesome presentation Pak Dono. Thank you Pak Dono. Terima kasih Pak Dono. Yes, saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih. Kami juga dari Universitas Wijaya Putra, khususnya Fakultas Bahasa dan Sastra, mengucapkan terima kasih dan berharap sekali semoga ada sesi-sesi berikutnya. Bagaimana Pak Dono? Ya, insya Allah, insya Tuhan. Pada waktu selanjutnya, mungkin yang sesi-sesi tadi Bu Dekan mengatakan translation for intermediate. Waduh, saya sendiri bingung kalau intermediate saya di bagian mana, ya. tapi saya senang kalau apa yang saya pernah kerjakan, apa yang pernah saya teliti, apa yang pernah saya gulati semacam itu bisa juga berguna untuk teman-teman. Saya pikir kalau bidang penerjemahan ini masih akan menjadi bidang yang dibutuhkan di masa depan. Selama kita masih bicara beda-beda bahasa, selama kita masih berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa tersebut, dan selama belum ada jembatan yang lebih baik, ya penerjemah itu jadi pilihan yang logis. Jadi bidang ini masih sangat relevan dengan dunia global saat ini. Apalagi di masa pandemik ini, sepertinya penerjemah tidak goyah sama sekali, ya Pak? Penerjemah yang non-fiksi dan penerjemah non-buku ini panen katanya, tapi saya yang tidak tahu. Saya normal-normal saja. Maksudnya, saya katakan normal itu maksudnya
penerjemahan penerjemahan masih mengalir, ada selalu ada teman yang bisa ditanya, ya ada naskah, oh mereka mengirimkan ke saya dan semacamnya. Karena kan memang konsepnya work from, iya, work betul, from home, jadi ya sudah memang dari dulu work from home. Saya work dari mana-mana, work from everywhere. Everywhere. Iya. Ya Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih untuk UIP, terima kasih untuk Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Bahasa dan Sastra atau Bahasa Sastra saja ya? Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra Universitas Jaya Putra. Terima kasih untuk Bu Yulis Kaprodi Bahasa Inggris yang telah memberi waktu juga pada saya. Dan terima kasih untuk Mbak siapa nih, maaf tadi saya lupa ya. Eris, Pak. Mbak Yulis ya. Terima kasih untuk memoderatori. Terima kasih untuk semua peserta yang ada siang ini mau mendengarkan saya. Mohon maaf tadi di bagian awal ada masalah teknis ya. Seharusnya tidak perlu terjadi ya tadi ya. Ya, tapi sudah terjadi ya. Saya minta maaf. Ini juga mohon maaf di awal juga. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke. Baik, tadi sudah kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Dono yang intinya we need to love words and we need to love what we do. Dan jangan lupa portofolio sebagai senjata utama kita jika ingin memulai karir menjadi penerjemah. Kami dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wijaya Putra mengucapkan terima kasih kepada para yang hadir. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi partisipan semua. Dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang mempunyai saudara atau saudari yang ingin kuliah, ingin melanjutkan kuliah di Universitas Wijaya Putra, juga ada Fakultas Bahasa dan Sastra dan salah satu subjeknya juga tentu ada penerjemahan juga. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.